Di mana mana cari Yud? Gua asli men. Gua enggak dengar sesuatu tadi, sumpah gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Ajis, Jis. Sekarang gue berada di wilayah Tangerang, cuy. Ini tempat pertama kali gue eksplor di sekitaran Tangerang, teman-teman. Untuk mitosnya sih katanya di sini ada sosok wanita berbaju merah. Kayak apa ya? Dan yang lebih santernya lagi, ada warga, katanya sih warga baru ya, istilahnya yang baru, pendatang baru. Dia mengalami sakit dan pernah berobat di sini dalam keadaan rumah sakit ini udah nggak aktif, teman-teman. Makin bikin gue nggak boleh takut main di sini, main. Gue nggak boleh takut lagi. Gue bakal eksplor tempat ini. Oke, buat teman-teman, ikuti penelusuran gua malam ini di bekas klinik terbengkalai wilayah Tangerang, coy. Hal apa aja yang bakal gua alami di sini? Oke. Gas ke. Oke, sekarang gua berada di depan klinik itu. Gua minta maaf juga buat teman-teman, ini lokasinya sih enggak jauh dari jalan raya. Karena kalau menurut gua, menemukan sesuatu tempat terbengkalai di kota seperti ini menurut gua spesial banget ya. Ini padahal udah jam 12 malam loh. Gua bingung masih ada aja yang ramai di jalan ya. Assalamualaikum. Ini kayak dalam mari. Nih menurut warga juga kata ini bangunan udah cukup lama. Sekitar 15 tahun terbengkalai. Jadi ini bangunannya sih mirip-mirip bangunan Belanda ya, cuy. Ini kayak dalam hari, cuman udah penuh. Ini, men. Penuh jarang saring laba-labanya tuh. Sarang laba-laba, cuy. Ini kayak bekas botol-botol obat kali ya. Gue juga kurang paham sebenarnya ini. Gue gak mau megang ya di sini. Gua takut, gua nggak tahu ini kan bekas apaan. Gua ngerinya nanti ini akan berimbas gitu ke gua. Sebelum gua bakal lanjut aja ke ruangan selanjutnya. Ini kayak bekas wastafel mungkin ya. Bekas wastafel. Oke lah. Assalamualaikum. Ini kayak dalam lemari gitu, cuy. Lamanya udah kosong semua ya. Gua bakal lanjut aja dah. Katanya sih yang serem itu yang bagian belakangnya, men. Ini kayak ada kaca. Assalamualaikum. Wow. Creepy, cuy. Ih, teman-teman bisa lihat itu. Gue ngeri robo doang itu. Assalamualaikum. Bau, cuy. Ini kayak bekas obat-obatan kali ya. Ini kayak bekas obat-obatan kali. Gue juga kurang paham makanya ini. Gue nggak berani nyentuh bukannya kenapa-napa ya. Karena takutnya namanya bekas klinik itu kan banyak banget virus-virus. Di sini ada bantal. Aku bakal lanjut. Ini kayak bekas toilet kali ya. Set. Gue ngeliat sesuatu, men. Assalamualaikum. Mulai sunyi, teman-teman. Itu pohonnya gede banget ya. Pohonnya gede banget, cuy.
sini udah mulai gelap banget sih, udah masuk ke tengah ruangan di sini. Ih, lorongnya serem, cuy. Oke, mungkin ini bekas pos security-nya kali ya. Serem, cuy, pohonnya. Gue ngeri ada Cariut doang. Gue gak boleh takut dong. Lorongnya, cuy. Cariut! Atau di mana-mana Cariut? Ih, Mamang datang. Astagfirullahaladzim. Setiap gue sebut nama Cariut. Weh. Kayak ada suara sih itu, cuy. Di sini kayak ada tangga. Oke lah, bakal gue lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Oke, masih terkendali. Ini apa ya? Mungkinkah lantai 2? Dan gue di sini gue minta maaf, gue belum sempat belum sempat survei di sini. Astagfirullahaladzim. Halo, kata ila bidik. Astagfirullah. Udah ngerasa sesuatu, men. Udah ngerasa sesuatu, cuy, di bawah. Itu bekas botol apa ya? Di sini ada pakaian. Ih. Bau di sini, men. Bau banget, sumpah. Ini bekas apa, gue juga gak ngerti ya. Teman-teman mungkin yang bisa tahu bisa komentar di kolom komentar, ini apa ya? Heh, anjing, cuy. Ini kayak bekas lemari ya? Mungkin udah lama banget lemari, cuy. Di sini gerah banget, cuy. Panas. Katanya sih kalau gerah dan panas itu makhluk itu dia mengelilingi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma di sini gue belum mendapatkan interaksi ya. Gue ngedenger cuma ada suara seperti langkah kaki gitu, teman-teman. Gue kira di atasnya itu semacam kayak lantai 2 ya. Ternyata astagfirullahaladzim. Cariut, di mana Cariut? Gua asli, men. Gua nggak dengar sesuatu tadi, sumpah gua. Emang ini lokasi sih dekat pinggir jalan ya, namanya tempat terbengkalai ya. Apalagi ini 15 tahun, cuy. Katanya sih ada sosok. Ayo wanita berbaju merah. Ayo dong, muncul dong. Oh, teman-teman, gue bakal ke situ. Tapi ya gue penasaran dengan ruangan ini. Ini bisa dibuka nggak ya? Apaan ini ya? Ini apaan ya, cuy? Assalamualaikum. Bau, men. Bau banget, sumpah. Gua harus tutup lagi nih, bau, cuy. Woi. Gua gak denger sesuatu, cuy. Gila, ini mirip klinik ini, cuy. Mirip klinik di daerah Jakarta Selatan. Ini auranya bener, gue ngerasain banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini apa ya? Kayaknya ruangan kosong doang sih. Hantu. Wah. Assalamualaikum. Teman-teman bisa lihat ya. Asli, gue gak bohong.
Ini sumpah serem banget, cuy. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini kayak astagfirullahalazim, ya Allah. Apaan ya? Apaan tuh? Hei! Mana cuy? Ini kayak makanan ular loh cuy. Ini kayak makanan ular. Gue ngeri ada ular doang. Itu udah semak belukar. Bingung loh. Ini kota men. Ini udah termasuk kota loh. Teman-teman bisa lihat. Cariut. Dimana-mana cariut. Ini mamang datang atuh cariut. Gue berani gak ya ke situ ya? Ini udah hutan belantara men. Gue nyium. Gue di sini bener, gue nggak bohong loh. Gue nyium di sini aroma pandan sama aroma melati. Astagfirullahaladzim. Gue diem men, gue diem ya. Gue ngedenger sesuatu men. Gue ngedenger sesuatu cuy. Asli gue nggak bohong. Gue nyium aroma pandan di sini men. Cariut. Astagfirullahaladzim. Teman-teman bisa denger ya? Gua merinding cuy, gua sumpah gua merinding banget di sini loh. Gua enggak tahu itu apaan. Gua penasaran sama yang ada di belakang ini, men. Teman-teman bisa lihat tuh ya. Ini hutan belantara, cuy. Anjir. Gua enggak perlu takut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Serem cuy. Asli sumpah. Gue baru nemuin di belakang klinik ada hutan kayak begini cuy. Gue baru nemuin di belakang klinik ada hutan kayak begini. Ini udah kayak hutan cuy. Serem asli sumpah. Ini serem banget cuy. Gue gak bohong. Gue bakal lanjut. Astagfirullahaladzim. Ini gue aneh loh, gue sendiri men. Tapi gue berasa banyak kan cuy. Asli sumpah, di sini gue gerak banget men. Gua tadi ngedengar di situ. Gua ngedengar di situ. Dan gua nyium aroma pandan juga melati, teman-teman. Cariut. Astagfirullahalazim. Gua bakal lanjut. Gua harus berani di sini. Gimana? Oke, teman-teman, gua bakal lanjut. Gue sumpah di sini gue nyium aroma pandan. Gue nyium aroma pandan, men. Bukan cuma pandan, ini bau kentang goreng. Di sini bau kentang goreng, cuy. Astagfirullahaladzim. Kodok, cuy. Gue kira apaan, sumpah. Gue kira apaan? Tahunya kodok. Assalamualaikum. Oke, di sini kak. Ini sebenarnya gue ruangannya bingung untuk klinik ini ya. Karena keadaannya emang udah hancur banget. Ini kayak wastafel. Ini mungkin ini meja kali ya. Dan itu lemari udah hancur banget, men. Assalamualaikum. Oh, ini keluar, cuy. Gue bakal menelusuri ke sini dulu dah. Kayak di lemari, cuma udah gak jelas nih bentuknya cuy.
Asli sumpah ini padahal akses deket banget sama jalan raya teman-teman. Cuman hawa creepy-nya sumpah. Yang penasaran bisa datang ke sini, silakan bisa coba sendiri. Ini sumpah gua enggak bohong, gua enggak ngada-ngada, cuy. Ini senter juga gua mau redup. Gua enggak dengar suara langkah kaki di situ tuh, men. Gua enggak dengar suara langkah kaki di situ tuh. Ini kayak ada yang mantau gua, cuy. Sumpah gua enggak bohong, kayak ada yang mantau gua. Oke lah, gua bakal lanjut. Ini udah keluar, men. Ini udah keluar. Mungkin sepertinya eksplorasi gua di bekas klinik terbengkalai ini berakhir di sini, teman-teman. Anjir. Sepertinya penelusuran gua di bekas klinik terbengkalai daerah Tangerang cukup ya. Terutama di area dekat ya kayak hutan gitu, men. Itu cukup bikin gua merinding, cuy, asli. Gua enggak bohong. Biarpun ini lokasinya sih dekat enggak jauh dari jalan raya, cuman ya menurut gua ini gokil tempat. Buat teman-teman di sini gua enggak bosan buat ngingetin, buat teman-teman yang suka dengan video gua, dukung gua dengan cara like, share, komen dan subscribe channel gua biar gua terus berkembang dan bisa menghibur teman-teman di rumah. Oke, di sini gua Agis Nurrahman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.